Assalamualaikum pada cik-cik tua-tua sekalian. Hak mana nak dengar ni lah. Jadi aku nak cerita sikit mengenai cik munuh. Asal dia kata baru, bini sim. Dengan awal usia. Lepas tu tu lelaki dia ni usuk, asal dia kuala kurang. Mari bini dengan adik awal usia. Nama dia awal senang. Jadi awal usia duduk tak lama, awal usia mati. Duduk berapa tahun selepas pada tu, bini usuk ni awal senang adik pada awal usia pun mati. Maka usuk ni nikahlah dengan cik munuh. Jadi kerja cik munuh ni, duk minta sedekah sejak gitu-gitu, siapa hari ni sejak amal jamin budak-budak lagi. Tu ya kerja dia. Jadi dua tahun lepas, baru dia ni suka minta sedekah, minta derma. Jadi pakak mari uli derma ke dia tu, hamba sendiri pun nak jaga, siapa penuh dalam rumah, bagai-bagai. Jadi kalau dengar amal duk cerita, 200 ribu lebih masuk dalam akaun dia. Pengurusan PT ni anak-anak cucu dia belakang. 200 ribu lebih tu? 200 ribu lebih. Oh, sebelum baru ni lah. Sebelum pada baru ni. Jadi kereta tu lepas bulan, dua bulan tukar baru. Tukar. Sehingga sampai 2-3-4 butir. Kereta nak oyak ni. Jadi tu belum kira hak di segi bantuan lagi. Bantuan setahun pun balak JKA pasir putih 500. Balak Islam 400. Anak dia yang duduk Kuala Lumpur 300. Lepas tu yang terkandung pun bunyi kata boleh juga. Anak. Jadi banyak bantuan sumeng-sumeng yang boleh pada dia. Capa-capa yang ni jadi 1,200 dah. Capa-capa lebih dekat dengan 2,000. Keseluruhan. Tu belum kira yang masjid. Masjid kalau bagi Ustaz Mek ni tak pernah meh pada dia. Bui sokmu-sokmu. Lepas pada tu lagi belum kira yang dodong bagi lagi. Belum NGO bagi lagi. Jadi kerja dia ni dia minta sedekah. Jadi ambo rasa picih ni kalau habis pun pasal anak-anak dia ni kuat-kuat berdoa set jenis-jenis hak zaman penyakit lah ni lah. Hore-hore lah. Hore-hore ni ha. Jadi ambo pun rasa pelik juga. Jadi hak kajak tu bicara tu rumah dia dulu. Kereta kalau pun kak. Tapi pasal disebabkan masa tu pemerintah dua amnu dulu dia pas pun dulu dia siya kalau dia dah ni amutah dah rumah dia bukan amutah hak kajak eh cuma tu dia buat kira dengan jabat sana mana jalan rapat tak jadi rumah dia tak jadi amu bila dah gegek-gegek masuk dalam wasap amu disiasak lah kat di sebelum ngorek kat di rupa-rupa kereta ni jual habis dah pasalnya dah tak ada habis mana orang kata kereta Pak Butir tu kereta Pak Butir lah dia jual habis sana dia. Jadi aku nasihat kepada pihak-pihak yang berkenaan lah. Anak dia ni dia tak pusat reti, munuh dengan usuk ni tak dekat jabat atas kebajikan masyarakat. Orang-orang tu orang susah. Jadi menyusah ke habis kajak eh. Hak kajak eh dulu sama ni tak timbul, tak timbul. Tak cara ke rakyat. Jadi hak punah kajak eh tu. Masuklah ngambu, ambu nak punah sampai bila-bila. Jadi kalau cik-cik tua-tua tak faham, tidak percaya dengan hak munuh kajak. Ambu nak minta dulu turun sendiri hak masuk bera tu. Suruh tengok sendiri. Pasti tanya orang-orang kapur bangun Pak Esos ni. Betul kau tidak amal rakyat. Mana orang kau ni kenal belakang lah. Orang kau ni kenal belakang. Dulu lepas pada viral bawahnya orang panggil Cik Munuh OKB. Ambo sendiri pun beli kereta putih. Rumah ni putih lagi. Dia ni boleh beribu lebih patut orang demo. Orang banyak. Daripada tergantung. Hak masuk. Hak mari sendiri. Hak amal sejumpa. Jadi amun nak minta jasa baik hok mana hok berkenaan ni mari tengok sendiri tanya sendiri jangan tanya amun takut kata amun ni berlawak tanya orang persekitar rumah-rumah dia tu tapi orang kata rumah dia pai air kau pun tak ada pai air pesi dia dah jok gitu-gitu lagu tu berapa kali suruh buat pesi hui pun tak buat-buat pesi dia gitu hamba dulu pengen kucing juga amun beli sekilo ya sign diet tu dia beli sebun ni sekali beli. Hari ni sahaja hak ambo pergi lepas ada ambo pergi tadi rumah dia kamu pergi tengok tu kereta tak ada tengok potong sagas putih nasi dua kali dia beli kedai ni Hari ni sahaja dua kali kau jenis tai tak masuk rumah jenis dia memang dia tak masuk rumah jenis tahu ambo tak ayak tak kena kalau ambo nak kata kecek dalam bahasa kasar don't like Cik Munuh very crazy. Kasar atas sikit. Iyalah. Jadi disebabkan dia menyusah habis orang sekalian. Masuk ngambo, masuk ngambo YB parlimen negeri seluruh Malaysia. Jadi aku minta lah jasa baik hak jom masuk ni dulu mari tengok sendiri. Jangan panas kecek sia-sia. Nak suruh orang jom masuk tu terlalu di derma, nak kecek biar di derma jangan
jangan gerti komplain. Ha. Jadi tek sikit tengok komplain orang ni. Tak mesti cik munah ni gila mana-mana pun kalau nak pergi sedekah piti. Tak sawi lah piti kat mbah. Beli beras dengan buju, rambut tiga hari tak tahu. Okay, mau datu je gitu-gitu. Bok tu lah sokmu. Jadi, apabila orang dengar dia, kecik dia juga sedih lah. Tiga hari dah tak makan. Ya lah. Tapi ada orang kata, apabila tutup melu ayat gini, orang kata nak tutup cerita lah. Nak tutup cerita. Tapi selamari sendiri, kunjung dia. Hanya persekitar bangun Pak Esau. Bangun Pak Esau 273 keluarga. Rumah 252 rumah. Lama lagi susah ni mak cik Esau. Anak dia gila 30 tahun, orang tak tubuk pun dah tak tubuk pun dah lebar. Makna? Zaman tak ada IC dulu lagi, siapa kali ni? Umur 60 lebih, kat 70. Tak ada pun kecek pun. Yalah. Tapi, orang ni sebenarnya tak kecek lah. Yalah. Jadi saran itu ngulunya, biar orang mari kat ni kau. Tak payah mari kat ni, takut dengar hak kecek jadi pengaruh sama kecek. Dia cari sendiri, siasat sendiri. Tanyalah persekitar yang bangun kedai tu. Cik Mun dengan lagu mana, kaedah dia lagu mana dia beli, orang tahu lah. Orang tahu. Lalu mari tanya Ambo sendiri, kata Ambo ni, kecek lah, gini lah, kena ilmu, gapo-gapo, macam-macam. Iyalah. Jadi, Ambo minta sangat-sangat lah. Jadi, Ambo pun sakit kepala dah dengan cerita-cerita gini. Lepas tu, pasal jenis komplain ni, masa minat masuk dalam Facebook, dalam WhatsApp, minta macam Ambo tak mulus sini, tak kena, tak kena. Mari dia pun Ambo, Ambo boleh handle. Pak lepas-lepas ada kalau Ambo tak boleh nak handle Ambo buat. Oya kedua tak ada banyak lagi. YB usak tu yang memang kot mana pun dia aja. Dia jaga benar rakyat dia. Iyalah. Jadi lagu lagu tu lah tengok dulu tak? Jadi minta lah sekali lagi dia 4-5 kali ni suruh mari turut tengok sendiri. Jangan duduk lupi kecek ya. Okey, beres tengok dulu. Terima kasih. Tidak pereh tak? Tidak baik habis. Juga ada lengut ni.